Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan Nasional Sentra Biro Interpol untuk mencari keberadaan Bupati Mambiramo Tengah, Ricky Hampagawa. Ricky kini sudah masuk dalam daftar Red Notice karena melarikan diri ke Papua Nugini. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, permintaan bantuan pencarian ke Bareskrim Polri dan Interpol bentuk keseriusan KPK mencari Ricky. Ricky merupakan buronan KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Mambiramo Tengah. Dalam memburu Ricky, tim penyidik juga meminta bantuan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Tim penyidik meminta Dudung memerintahkan anak buahnya untuk bersedia memberikan keterangan kepada tim penyidik. Diduga ada keterlibatan anggota TNI dalam meloloskan Ricky. Selain itu, KPK juga meminta bantuan Gubernur Papua Lukas NMB.